Assalamualaikum dulur Soundmate Indonesia, dulur pecinta audio sound system. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Awali aja dengan membaca basmalah ya dulur ya. Bismillahirrahmanirrahim dan selalu bersyukur di setiap hari kita ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dulur ya. Saya mau unbox. Ini lumayan berat sekali, makanya langsung kita taruh ya. Ini PA1.8 ya, PA1.8. Kita langsung unbox ya, nanti kita review dan kita cobain nanti buat geber ini ya. Ini buat uji coba aja, 18x2 dan untuk penyeimbang suaranya biar enak didengar, kita juga pakai mic high ya. Nanti kalau kita nyobanya 18x4 nanti mungkin diterima telinga kita kurang enak ya, makanya kita nyobanya settingannya seperti ini dulu ya. Mungkin nanti kesempatan yang lain kita coba buat geber 18x4 ya. Langsung dulu ya, kita unbox ya. Bisnya double dulu ya. Dulu ya. Wow, tebal sekali ya. Kardusnya sangat tebal sekali dan berat sekali ya. Oke, dulur. Ini dulur ya, manual booknya dan kartu garansinya ya, silakan dibaca-baca. Seperti ini ya, manual booknya, ini kartu garansinya. Ini dulur ya, speknya ya, 1800 watt kali 2, 8 ohm, 2700 watt kali 2, ya 4 ohm, ini 3600 watt kali 2, 2 ohm. Nah, ini untuk BTL-nya yang 8 ohm 5400, untuk 4 ohm-nya BTL 7200 watt. Wow, mantul dulur ya. Ini dulur ya, beratnya 43 kg ya. Jadi lumayan berat sekali ya. Ini dulur ya, silakan dipelajari sendiri ya, penyambungan speakernya gimana, pin speakernya gimana, bisa dipelajari di manual book-nya ini ya, silahkan. Seperti ini ya, stereo mode, ini paralel, ini bridge atau BTL, seperti ini ya. Silahkan dipelajari sendiri di manual booknya. Ini dulur ya, inputnya ya, A dan B, ini untuk linknya ya, atau untuk menjumper ke power line. Ini dulur ya, outputnya ya, speakon dan building post ya. Silahkan pakai yang mana, tergantung kebutuhan dan mungkin selera kita ya, silahkan. Ini dulu ya, sudah dilengkapi gambar penyambungan speakernya ya, seperti ini ya, ini bisa menjadi contoh. Nah, mau pakai speaker atau terminal silahkan. Kalau terminal saran saya dikasih skun ya kabelnya, biar makin kuat nempelnya dan aman. Kabelnya besar dulu ya, dan ini stikernya super mantul sekali ya. Oke dulur ya, kita bongkar dulu ya PA1.8 ini seperti apa dalamannya ya, biar dulur tahu ya. Langsung aja kita eksekusi. Tidak untuk ditiru ya dulur ya, membongkar seperti ini karena nanti berhubungan dengan klaim garansinya.
Jadi membuka seperti ini otomatis akan merusak segelnya. Jadi buat dulur tidak diperkenankan ya. Kalaupun mau dibongkar sendiri silakan. Nanti klaim garansinya sudah tidak bisa ya, karena sudah rusak. Ini karena untuk review kita diperkenankan untuk membuka ya, biar dulur tahu dalamnya seperti apa. Kurang mas. Oke, buka mas. Wow, seperti ini dulur ya dalamannya ya. Mantap sekali dulur ya, full komponen ya. Komponen full makro dulur ya. Bisa dilihat sendiri ya. Monggo. Ini elko-nya ada dua lapis ya, ini atas dan bawah. Oke, lanjut. Ini dulu ya, jadi kita langsung pakai jack HP 3,5 langsung two canon seperti ini ya. Nah, two canon seperti ini langsung masuk ke input kanonnya. Nah, ini misalkan kita mau jumper ke power yang lain lagi, paralel ke power yang lain, kita bisa manfaatkan linknya ini ya. Kanon yang ceweknya nancep ke sini ya, yang female, yang male nanti nancep ke power selanjutnya atau ke power yang ingin dijumperkan ke sini atau diparalelkan ke sini ya inputnya ya. Oke dulur ya, kita tancapkan dulu. Oke. Pastikan knobnya dalam posisi off ya sebelum kita nyalakan power. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah klik dulu ya. Siap kita cek soundkan. Sudah mas? Thank you.
mantul dulur ya, dulur. Ini buat subwoofer dulur ya, 18 kali 4 dijamin mantul. Next sound lagi mas. BSK Audio Kediri Production. The party people in the area make noise from MCPC Malang City Producer Club. The Max. Masih bersama artis kondangnya Malang Jawa Timur, Bang Budiwe. Iklan lewat, Lur.
Oke, dulur. Next on lagi. Singkatnya ini tadi kita pakai 18x2 dan midnya ya untuk penyeimbang suara biar enak didengarkan 10x2 dan tweeter ya. Nah, mungkin nanti kita bisa bikinkan video lagi, kita buat geber 18x4 ya. Ditunggu saja nanti videonya, mungkin bisa kita cek soundkan di sawah atau di tempat lain yang mungkin bisa kita geber lebih maksimal lagi ya. Pokoknya ditunggu saja selanjutnya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Yang minat bisa langsung japri ke WA admin kita yang ada di video ini. Untuk spek dan sebagainya nanti kita tulis di deskripsi ya, bisa dilihat. Terima kasih yang sudah menonton, tetap semangat, belajar terus, berkarya terus. Salam audio, salam visual, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.